guys, gue baru nyampe di tebing Gunung Kapur Kelapa Nunggal. Baru nyampe banget, terus yang lagi hit banget kan ya sekarang tuh di belakang gue tuh yang fotonya keren banget. Nanti gue mau coba kesana karena gue baru nyampe, jadi gue mau istirahat tuh. Gue kasih lihat yang di belakang gue, di depan gue tebing kayak gitu. Nah, ini jadi tempat yang lagi ramai di sosmed. Ini lokasinya di Gunung Kapur, Bogor. Nah, gue lagi mau ke kawasan tempat yang lagi happening banget di sosmed. Nih, gue puterin ya. Nah, ini dia tempat yang lagi happening banget nih. Ini tempatnya. Ini tergerak katanya Gunung Gua. Gue juga gak tahu sih Gunung Gua. Pokoknya ini Gunung Gua ya. Nanti gue akan coba ke dalam situ. Oh, ini keren banget. So beautiful. Jadi di sini guys, tempat yang paling keren banget. Terus biasanya para traveler atau yang berkunjung ke Gunung Kapur Kelapa Nunggal, dia lebih suka dipoto di area sini nih. Nih, keren banget kan? Pokoknya buat kalian yang mau datang ke sini nih, datang aja, masuknya juga gratis daripada nanya-nanya di kolom komentar. Jadi gue kasih tau di sini, masuknya gratis, cuman memang treknya itu agak harus hati-hati kalau bawa kendaraan bermotor ya. Lumayan keren, walaupun jalanan tadi sangat sedikit ekstrim, tapi kita diperlihatkan oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Ini benar sekali ciptaan Tuhan yang kita harus nikmatin, semuanya harus nikmatin. Karena kita nggak perlu jauh-jauh kali ya kalau liburan. Ternyata di Bogor juga banyak banget tempat-tempat yang keren. Jadi buat kalian yang belum datang ke Gunung Kapur Kelapa Nunggal, buruan datang, keren banget tempatnya. Ini sih keren banget tempatnya memang. Gunung Kapur Kelapa Nunggal itu tepatnya di daerah Kelapa Nunggal, Citrep, Jawa Barat, atau kalau di daerah Kabupaten Bogor. Jadi buat kalian yang belum pernah datang ke sini, ini tempatnya enak. Walaupun banyak mobil-mobil, apa ya, kendaraan-kendaraan besar karena pertambangan kali ya. Jadi dan harus diperhatikan kalau kalian bawa kendaraan, khususnya kendaraan bermotor dua, kendaraan beroda dua itu treknya memang harus sangat hati-hati dibanding ke lokasi yang video gue sebelumnya. Nah, kalau itu kan memang tempatnya juga berbeda dan itu tempat treknya juga bagus. Kalau ini emang sedikit agak ekstrim sih. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, share, bagikan ke teman-teman di luar sana. Capek banget karena walaupun terjal tapi keren banget lah.